motor dengan menggunakan kunci T, letter T. Kemudian ketika tersangka membawa motor lama, dia mencari sasaran dengan motor yang bagus. Kemudian motor lama tersebut ditinggalkan di lokasi TKP. Jadi modusnya itu mengganti motor lama dengan motor yang baru, tapi dengan pencurian. Kemudian pada saat kejadian pada tanggal 23 November 2021, ketika AT ini berhasil membawa barang curian, tidak sengaja menubruk karena mungkin dalam pengaruh minuman keras, menubruk salah satu anggota Polantas Polsek Cimanggis. Barang bukti yang diamankan? Barang bukti yang diamankan adalah satu buah motor, satu buah alat kunci letter T untuk melakukan pencurian. Ini motornya yang dia bawa ini untuk diambil sama motor yang baru, motor dia pribadi atau motor pencurian juga? Kemungkinan motor pencurian. Kalau kami telusuri, motor yang ditinggalkan adalah motor pencurian. Bang, berdasarkan keterangan dari pelaku, sudah berapa kali, Bang? Kalau pengakuannya satu kali. Jadi kemungkinan setelah kami lakukan pemeriksaan, kemungkinan yang bersangkutan sudah sering melakukan pencurian motor, terutama di wilayah Depok, terutama di Cimanggis.